Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Purworejo beserta staf dan Bayangkari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Argono Irawanto, Direktur Utama PT PBR Bank Purworejo, bersama karyawan dan karyawati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 454 calon haji asal Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjalani pemeriksaan kesehatan akhir imunisasi meningitis di Pendopo, Kecamatan Purworejo. Pemeriksaan akhir imunisasi meningitis itu dilaksanakan selama 3 hari, mulai 1 sampai 3 Juli 2016. Imunisasi meningitis itu merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh para calon haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Kasih Surveillance dan Imunisasi pada bidang P2PL Dinas Kesehatan Purworejo, Fidelis Koi, menjelaskan imunisasi meningitis merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Purworejo kepada para calon haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Karena menurutnya calon haji wajib untuk diimunisasi meningitis dan vaksinasi diberikan sesuai dengan kuota calon haji yang ada di setiap kabupaten kota. Dikatakan pula karena keterbatasan petugas yang ada terdiri atas 2 dokter dan 2 perawat, maka pemeriksaan kesehatan imunisasi meningitis itu terpaksa dilakukan selama 3 hari dengan cara bergiliran. Dari 454 calon haji yang berangkat tahun ini dibagi menjadi 3 gelombang dalam waktu 3 hari, dipusatkan di Pendopo Kantor Kecamatan Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dion Agasi Setiabudi beserta seluruh jajaran anggota Komisi B DPRD Kabupaten Purworejo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Kegiatan agenda kita hari ini, kita melayani vaksinasi imunisasi meningitis untuk jemaah calon haji kita dari 3 beberapa kecamatan, Mas, itu dari Jerapa, Bruno, Kemiri, Pituru dan Kutu Arjo. Itu hari pertama. Nanti hari kedua lanjut lagi beberapa kecamatan, juga hari ketiga. Kita yang laksanakan hari ini ya pemeriksaan oleh tim kita, tim dokter baik cewek maupun cowok. Secara keseluruhan kalau cewek memang harus ya berumur sama dengan 59 itu diperiksa urinnya, Mas. Oke, salah satu tahapan pemberangkatan haji. Iya, benar sekali. Biasanya ya kita imunisasi mereka ukur tensi nadinya, terus kita beri vaksinasinya.
ini sudah tahapan yang kedua loh mas. Kalau vaksin vaksinasi pertama itu influenza sudah di puskesmas masing-masing. Nah, karena kalau kita serentak nanti agak repot, makanya ini yang kita istilahnya diposkan di DKK. Disebutkan jadwal pemeriksaan kesehatan imunisasi meningitis untuk hari Senin 1 Juli 2016 diberikan kepada calon haji asal Kecamatan Grabak, Bruno, Kemiri, Pituruh, dan Kutoarjo. Adapun hari Selasa 2 Juli 2016 diberikan kepada calon haji asal Kecamatan Loanu, Bener, Gebang, Bayan, dan Kaligesing. Untuk hari terakhir, Rabu 3 Juli 2016, pemeriksaan kesehatan imunisasi meningitis akan diberikan kepada calon haji asal Kecamatan Purworejo, Ngombol, Bagelen, Banyu Urip, dan Purwodadi. Demikian Widarto, Bagelen Channel, melaporkan.